kasih yang dikhianati. Derita kerana nafsu ayah. Ini topik kita pada hari ini. Dan sebelum kita nak huraikan dengan lebih lanjut bersama dengan Ustazah Muzainah, kita saksikan bingkisan dengar yang telah kami perolehi paparan minggu lepas. Saya harap kalau dapat diputarkan kembali waktu tu, saya harap benda ni takkan berlaku. Sayangilah saya ni macam mana seorang abah patut sayang kat anak dia. Manjakan saya dengan belayan manja seorang ayah kepada anak, bukan belayan manja sebagai orang yang nak puaskan nafsu abah. Bila kita tengok ayah orang lain kan, macam hantar anak dia pergi sekolah, rasa macam oh bahagia je. Tapi bila part saya rasa saya kena lalu dengan ayah yang saya takut, saya benci, saya marah. So saya ada satu ada jugalah rasa perasaan yang saya malu sebenarnya berbentikan dia. Berbentikan nama dia tu saya malu. Saya pernah doa kan, tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku. Dan di saat dia pergi, saya rasa itulah pertolongan Allah dan itulah sebenarnya hadiah daripada Allah untuk saya. Lega yang tak boleh nak, saya nak ceritakannya macam mana. Dan saya yang ada kat depan jasad dia masa tu, saya rasa macam pergilah. Aku dah tak nak tengok dah. Tapi benda tu saya tanggung sendirilah. Saya simpan seorang. Saya lega sangat. Sampai satu tahap yang kalau diminta buatkan air, saya mampu untuk ludahkan air liur saya ni dalam minuman dia dan bagi dia minum. Saya tak boleh nak cakap yang saya benci depan dia kan. Tapi saya simpan seorang dan saya buat macam tu lah, yang buat apa yang saya rasa boleh puaskan hati saya untuk lepaskan geram, lepaskan marah tu. Bila kita sebutkan kalimah ayah, abah, walid, abi, satu kalimah yang kalau diungkapkan di khalayak masyarakat, ia satu kalimah yang membawa satu penghormatan yang sangat-sangat tinggi. Yang bukan takat diharap oleh manusia-manusia biasa, tetapi manusia-manusia yang istimewa sangat-sangat buat hidup seorang lelaki. Kita nak sebutkan kepada ayah-ayah yang di rumah yang mendengar siaran ini terutamanya, ketika mana anak-anak kita menyebutkan nama kita ayah, abi, walid dan juga lain-lain, dengarilah akan kalimah tersebut dengan satu penghormatan yang besar daripada mereka beserta dengan pengharapan. Tapi bayangkan kalau kita buat anak kita lah yang menjadi penambah kepada bakaran kita kepada azab api neraka Allah. Ayah apakah kita? Abi apakah kita? Walid apakah kita? Dan satu perkara yang perlu kita ingatkan bersama-sama, bahawasanya hidup kita bukanlah terlalu panjang untuk kita nak tempuh sebelum kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita harapkan ayah-ayah, kembalikanlah kehormatan diri kita sebagai seorang ayah sebelum kita membawa kehormatan itu untuk seluruh keluarga kita biidnillahi ta'ala. Unbelievable. Saya rasa hilang kata-kata sebab topik ni dia bukan sahaja mengganggu jiwa tapi dia mengorek dan merobek hati kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ahli masyarakat. Unbelievable ada manusia sebegini. Tapi itulah hakikatnya, bila topik ni diutarakan, bila saya bawa juga ke platform media sosial saya, terlalu ramai yang menjadi mangsa orang yang mereka percayai. Jadi Ustazah, daripada dengan kita di Skype, Ustazah Muzainah, ahlan Ustazah. Masya Allah, Ustazah adalah panel tetap ya. Sepanjang program dengar, Ustazah harus dengar segala rintihan responden setiap minggu. Dan kali ini, minggu lepas, saya rasa ini satu penceritaan yang kita dengar dengan rasa yang sangat dilukai sebagai kita yang mendengar, bayangkan orang yang memikul. Jadi komen Ustazah berkenaan luahan anak gadis tu. Baik Farah, memang seperti yang Farah sebutlah, memang sangat-sangat merobek hati. Dan yang paling sedihnya Farah, Amy, bukan nama sebenar ini, bukannya seorang sahaja.
kita tak cerita dunia, Farah. Kita cerita di bumi Malaysia yang agama rasminya adalah Islam. Okay? Jadi kita sebut macam tu memang sedih, merobek jiwa sangat. Kita tak percaya macam Farah cakap. Tapi kenapa TV Ahli Hijrah mengetengahkan, letak di hadapan skrin anda masing-masing untuk kita buka seluas-luasnya mata hati kita. Jangan berlaku dan berulang lagi perkara seperti ini. Dan Allah takdirkan hidup orang macam anak anda Amy itu adalah untuk sebagai insya Allah memuliakan, meninggikan darjat kita. Dan kita yang menonton ini, mendengar ini, jangan sekali-kali mengulanginya. Sama ada sebagai mangsa ataupun pemangsa. Wallahualam. Baik Ustazah, saya rasa topik ni sangat tepat untuk dibawa oleh TV Hijrah. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada TV Al-Hijrah, program dengar. Kerana ini bukanlah Islam. Dan Islam tidak kondon ataupun mengizinkan perkara sumbang sebegini berlaku. Dan insyaAllah hari ini kita nak huraikan dari segi konteks salah fahaman orang ramai masyarakat tentang jangan buka aib, kena jaga nama suami, jangan kita memalukan suami, kita kena hormati ayah walau apa sekalipun keadaannya. Jadi ini yang kita nak kupaskan, apa dalam konteks agama, apa Al-Quran cakap, apa yang hadis bagi tahu kat kita, Rasulullah bagi tahu kat kita. Jadi dalam konteks ini kita nak sebut, kita nak tadabbur hari ini iaitu surah Al-Anfal ayat 29. InsyaAllah yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya ia mengadakan bagi kamu petunjuk yang membezakan antara yang benar dengan yang salah, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar. Saya rasa satu poin yang sangat besar ni ialah orang yang bertakwa, dia tahu apa salah dan apa yang silap. Jadi Ustazah, kita huraikan insyaAllah, saya lontarkan tadabur, sesi tadabur kita pada pagi ini dalam konteks perbincangan kita, kasih yang dikhianati. Silakan Ustazah. Baik. Terima kasih Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Farah dah bacakan terjemahan surah Al-Anfal ayat 29 bagi Ustazah. Ramai yang menonton pada pagi ini, semoga semuanya dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita sedang berada bersama dalam Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 29 surah Al-Anfal. Izinkan untuk Ustazah bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, didoakan semua yang menonton hari ini adalah orang-orang yang beriman. Tak sama dengan Islam yang biasa-biasa. Okay, jauh sangat. Semoga diangkat darjat kita sebagai orang beriman, lalu bertakwa kepada Allah. Keimanan, kita percaya, kita yakin sungguh-sungguh, seolah-olah kalau Ustazah sebutkan, jangan masuk kat hutan tu, ada harimau tu. Ha, kan? Nanti ada juga Farah, dah lama dah zoo baru nak buka ni. Tapi harimau tu macam mana ibu? Cara memek muka mak dia cerita, tahu dalam tu ada harimau. Tapi tak kenal harimau tu macam mana. Macam mana kita nak letak kalimah, jika kamu bertakwa. Apa pula beza ni? Rasa takut datang. Takut kepada siapa? Bukan cerita tentang harimau tu lagi. Kerana harimau tu adalah makhluk. Tetapi kita berbicara tentang takutkan Allah. In tattaqullah. Jadi kadang-kadang kita sebut Ustazah tu orang Islam. Takkan dia tak tahu benda tu dosa. Dia tidak ada iman di dalam hati dia. Dia tidak ada takwa kepada Allah. Tak takut pada Allah. Jadi sangat berbeza. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita nak tahu sekarang ni diri kita kategori mana. Berbangga kita lahir sebagai orang yang beragama Islam. Adakah kita kategori orang yang beriman di sisi Allah? Adakah kita benar-benar bertakwa, takutkan Allah? Sebab itu kena kenal Allah dengan sungguh-sungguh. Kita selalu sebut tak kenal maka tak cinta.
Nak datang cinta kepada Allah ni sahabat-sahabat kena ada rasa di hati, diperhatikan oleh Allah sentiasa, dipandang oleh Allah sampai masuk ke dalam dasar hati kita, didengar oleh Allah SWT rintihan hati kita. Maka kita nak cari rasa yang begitu sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Pasti dia menjadikan bagi kamu petunjuk yang membezakan antara yang benar dan salah. Bila kita Islam biasa-biasa, biasa je Farah, tak nampak dah mana syurga, mana neraka. Minta maaf sebut. Tetapi bila kita menjadi orang yang bertakwa, Allah akan datangkan. Boleh rasa beza yang mana ini anak aku ke isteri aku. Jadi kita nak letak keadaan itu seperti katanya Allah, Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Maka subhanallah, kesungguhan kita untuk menghindar diri daripada ancaman neraka Allah tu bertitik tolak dengan tindakan kita. Sebab banyak orang boleh cerita tentang syurga dan neraka, tapi tak rasa apa-apa pun Farah. Sebab itu ayat ini bila disebutkan, banyak kita tak tahu bahawa Allah sememangnya mempunyai kurniaan yang besar. Taza cakap senanglah, kalau mak dia kerja siang malam, duduk dengan ayah dekat rumah, macam mana dia boleh tahan? Dan tolong kita ingat bahawa ramai ayah-ayah yang mulia di sana, bahkan sebagai ayah tunggal, kita biasa dengar ibu tunggal kan, Farah? Tapi dia boleh menjaga, membesarkan anak-anak perempuan dia dengan baik. Kenapa ada ayah yang berjaya demikian dan kenapa ada ayah yang durjana seperti itu? Jawapannya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi pagi ini TV Al-Hijrah ni noti tau Farah, dia keluarkan video tu awal-awal. Saya tak boleh tahan dah. Sebab apa? Sebab bila Ustaz Luqman cerita pada kita tempoh hari, mulia ke kita sebagai seorang ayah yang menonton pada hari ini? Tak ada rasa kesian pada anak kita sendiri. Tak ada rasa kesian. Kalau kita kata anak tu kata, saya tak perlu dibelai, dimanja. Sepertinya seorang kekasih ataupun seperti seorang perempuan yang layak ditiduri. Tapi saya cemburu. Sebab tu malam tu Ustazah sahaja tanya, apa perasaan dia bila tengok kawan-kawan dia datang sekolah dengan ayah dia? Dia rasa malu tak berbintikan ayahnya sendiri. Ustazah datang ilham nak tanya soalan tu. Sebenarnya tak sampai hati Farah. Tapi cuba kita dengar apa jawapan dia dalam video tadi. Sebab kita nak ayah tu mulia sebagai wali kita. InsyaAllah nanti ke syurga bersama-sama. Tapi akhirnya anak ini memandang rumahnya adalah neraka kerana ayah yang sedemikian. Wallahualam. Astaghfirullah. Okey Ustaz, saya nak baca satu perkongsian penonton kita. Inilah sebenarnya contoh seorang ayah. Puan Nur Syakirah Salihin. Dia kata, waktu kecil dulu saya kalau menangis saya panggil ayah. Dan pagi tadi, early in the morning, still get hugs from my ayah. Wish for my best day today. I am 36. So, bila kita baca ayat macam ni, inilah sepatutnya seorang ayah. Seorang ayah yang sentiasa menyayangi anaknya dan sentiasa menjadi hero pertama seorang anak gadisnya yang dikongsikan di sini. Nama apa yang berlaku pada adik kita yang kita paparkan tadi? Berbeza. Baik, Ustazah. Ini kita nak kongsikan sedikit dari segi anak yang merasakan rumah yang didiami dah tak selamat lagi dan dia rasa tak bahagia dan nak rasa memberontak. Jadi macam mana kita ni sebenarnya dalam konteks begini? Kadang-kadang kan orang kata, sebab saya ada juga mereka yang berhadapan dengan situasi sebegini yang menjadi mangsa ayah sendiri yang komen pada saya, Kak Farah, ayah saya buat macam ni pada saya. Dia orang bagi tahu pada saya, dia tetap ayah kamu. Kamu still kena hormati dia. Kamu still kena salam dia. Kamu still kena treat him well. Kamu still kena maafkan. Jadi inikah cara SOP Islam sebenarnya? Ataupun kita ni salah faham sebenarnya? Beza keadaan jenayah dan keadaan menghormati ayah. Allahuakbar. Farah, kita nak sebutkan perbincangan kita hari ini, kasih yang dikhianati. Kita bicara tentang seorang ayah yang memang jangan ada seorang pun menafikan mentaati ibu dan ayah itu adalah perintah Allah. Jangan ada seorang pun yang menafikan. Kejahatan bagaimanapun yang dilakukan oleh ibu dan ayah itu adalah dosa dia dengan Allah. Semoga dia bertaubat kepada Allah sebelum titik akhir kehidupan dia. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Manusia ni kadang-kadang bila sudah digodam oleh nafsunya sendiri, tewas dengan bisikan-bisikan syaitan,
kita tak pelik ada ramai manusia bertopengkan syaitan sebenarnya, na'udzubillah. Kita nak sebut ni ngeri, Farah, sebab kita duduk dalam bidang yang sama, Farah. Kita menyampaikan perkara-perkara kebaikan. Jadi kita nak sebutkan, salah tetap salah. Tapi bila Allah pesan, mentaati perintah ibu dan ayah, sudah pasti ayah yang macam ni ke? Ibu yang macam ni ke yang kita dambakan, yang hari-hari di tiba al-hijrah sebut nak membina rumah di dalam syurga? Macam mana kita dah tahu itu dosa, kita biarkan? Jadi, masyarakat yang menonton hari ini, kalau kita nak sebutkan, Ustazah bukan tak pernah didatangi oleh anak-anak, Ustazah, kenapa saya mesti baca doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira? Doa tu kan minta kepada Allah, kasihani ibu dan ayah aku seperti mana mereka mengasihani aku sewaktu aku kecil dulu. Saya tak pernah dikasihani oleh ibu dan ayah saya, Ustazah. Ustazah terdiam ketika pertama kali mendengar soalan itu, dan Ustazah buat rujukan, Farah, tak berani nak cakap terus. Betul dah apa yang anak ni rasa. Jadi Ustazah sebutkan apa, Masya Allah, mentaati Allah, mentaati ibu dan ayah itu adalah perintah Allah. Walau siapa pun, walau apa pun topeng yang dipakai oleh ibu dan ayah kamu, tetapi Allah tak pernah suruh kita taat, termasuklah isteri kepada suaminya, apabila suami itu, ibu ayah itu mengajak kita syirikkan Allah satu, kedua bermaksiat kepada Allah. Semua manusia beriman, bertakwa ataupun Islam biasa-biasa sahaja, bukan tak punya akal untuk membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa aku yang diratah sedangkan isteri ada di rumah? Kenapa aku sebagai anak yang patut disayang, dilindungi tetapi aku ditiduri? Sebab pada anak ini, anak dia Amy, bukan nama sebenar kita bincang hari itu, pada usia 4 tahun dia tak tahu apa, Farah. Ya Allah, dia tak tahu apa. Tapi bila dia dah masuk sekolah, dia dah tahu kan, dia rasa pelik. Kenapa ayah mesti tidur dengan dia? Barulah dia mula meronta. Ini yang kita nak sebutkan, ya Allah, bila kita dah sempurna akal, kita tahu benda tu benda yang salah. Lalu kita meratap minta dengan Allah, Allah tak pernah tinggalkan kita. Jadi mengadu kepada orang yang paling dekat dengan kita, wajibkan diri rapat dengan orang yang sepatutnya melindungi kita. Mungkin ayah tadi ayah yang jahat, tetapi ibunya ibu yang baik. Maka ibu yang menonton, kita mesti dapat melihat perbezaan gerak bahasa tubuh anak-anak kita. Dulu aktif, ceria, kenapa sekarang ni pendiam sebagainya. Bila anak dah mula nak macam meluahkan sesuatu, kenapa kita buat tak tahu? Bahkan Amy cuba bercakap dengan ibunya, tetapi ibunya tak percaya. Dan itu merupakan pertama dan terakhir dia meluah, sebab dia kata apa guna dia cakap kalau mak dia memandang bapak dia seperti malaikat, Farah. Sebab bapak dia seorang yang ada, Masya Allah, Bilal di surau, ketua komiti masyarakat yang orang hormat kepada ayah dia. Jadi macam mana maknya sendiri nak percaya cakap dia? Jadi dia membiarkan sampai ke tarikh ayahnya meninggal, mengadu pula pada abang. Abang kata dah arwah kot, biarlah, itu pun ayah kita juga. Kita kena bezakan mana yang jenayah, mana yang kita ibu ayah kata ini aib keluarga, tak payah cerita ke orang. Siapa nak cerita ke orang? Jadi Ustazah sebut, Ustazah takkan join TV Al-Hijrah kalau tujuannya adalah untuk mengaibkan. Itu dosa kita pula. Sekarang kita bicara tentang dosa orang lain. Okay, maksudnya kita tanya, kita ni berdosa tak terlibat dengan program macam ni? Wallahi, kita hanya ingin meletakkan masyarakat tolong faham. Ini bukan cerita tentang aib, tapi kita nak sebut, hentikanlah perkara-perkara yang sungguh dahsyat di sisi Allah ini. Wallahu'alam. Dan juga kalau kita sebut tentang maqasid syariah, yang utama ialah the protection of life. Ini adalah the protection of life, protection of lineage ataupun nasab seseorang. Ini juga dalam kategori itu. Dan Ustazah, saya ada terima komen-komen lah menceritakan kisah mangsa ataupun survivor bagi tahu, kata macam ni. Dia kata bagi tahu ibu, dalam kes tak percaya mungkin satu hal. Satu lagi, ada juga kes yang ibu dia tahu ayah dia melakukan perbuatan sebegitu, ataupun boyfriend si ibu melakukan perbuatan sebegitu, namun si ibu membiarkan, malah menghina anak. Dia kata siapa pun tak ingin ke engkau. Ada seorang wanita bagi tahu kat saya, dan kesan dia, ya Allah Ustazah, unbelievable. Dia sudah dewasa, dah ada anak sendiri, tapi sampai sekarang setiap malam dia tidur dalam tangisan walaupun perkara itu dah berlaku begitu lama sekali. Jadi dari segi konteks ni, peranan seorang ibu ni bagaimana dalam mengemudi isu ni? Masya Allah, Farah, jiwa kita adalah jiwa ibu. Ramai yang menonton ni,
Jadi bila kita nak sebutkan muslimin muslimat para penonton, ustazah pun ini bukan kali pertama datang pada telinga ustazah, sahabat-sahabat muslimin muslimat, cuma dalam dengar kita ketengahkanlah perkara ni. Dalam tempoh ustazah terlibat dengan kerja-kerja dakwah, antaranya Farah, ada seorang sahabat ustazah, seorang guru, dia menceritakan anak murid ni pelik bila waktu rehat tak jumpa dengan kawan-kawan, okey, mesti masuk dalam surau. Lepas tu nanti kalau nampak dia menangis, ustazah ni cubalah nak mendatangi kenapa. Lepas tu Farah setelah dipujuk-pujuk-pujuk baru dia boleh bercerita. Sebenarnya dia ditiduri oleh ayahnya dah lama, sekian tahun. Umur dia berapa ustazah? Masa tu tingkatan 2 tak silap ustazah. Okey. Asyik dia. Tingkatan 2. Lepas tu dia bercerita setelah dipujuk ini nak mendekati anak dia bukan sekali dua. Farah pandailah ustazah dia ni, psycho macam mana. Akhirnya terkeluar bercerita. Saya terpaksa sebut dan minta maaf sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Kan, maka berceritalah dengan beberapa orang guru. Ketakutan di situ untuk hilang kerjaya. Ketakutan. Kita ni kalau cerita sampai dekat kementerian nanti habislah kita semua ni, habislah. Nanti dia akan datang kat sekolah kita sebagainya. Tapi Masya Allah perkara ini dah banyak tahun dulu dah berlaku. Kan, dia bercerita dengan ustazah, dia pergi kat rumah. Pergi kat rumah jumpa dengan mak dia. Mak dia pun tak boleh terima, tak percaya sebab mak dia sibuk. Tak mungkin. Tapi bila ustazah ni cakap, cuba puan fikir apa yang anak ni selalu mengadu. Anak ni selalu mengadu, Farah, tombol pintu rosak. Mak dia marah. Kan setiap kali tukar rosak, kau makan ke apa tombol pintu ni? Sebenarnya bila ditukar oleh mak dia, dan mak dia bukan buat kerja-kerja macam tu, Farah. Siap dia cakap kat mak dia pasang selak dari dalam. Bapak ni pula tolong punahkan. Yang mak duk cakap tolong tukarkan pintu anak rosak. Bapak cik panggil orang, dia repair sendiri. Akhirnya bila mak tak ada, dia tolong punahkan. Mak tak ada kerja lah nak cek tombol pintu tu hari-hari, Farah. Bila dia rosakkan, malam harinya dia senang masuk dekat bilik anak ni. Jadi takkanlah benda macam tu pun kita tak sedar. Perubahan. Jadi tolonglah jadikan anak-anak remaja kita sebagai kawan. Anak-anak kecil kita ni. Selalu kita letakkan bahawa kitalah pelindung mereka. Kita yang sembang, kita yang tanya dengan mereka. Sebab tu ustazah selalu cakap, dua perkara dalam rumah tangga Islam. Pertama, solat jemaah. Yang kedua, makan bersama. Apa pentingnya, Farah? Untuk membentuk rohani kekuatan dalaman kita melalui solat jemaah. Kita rasa bersama dalam sebuah keluarga. Makan bersama, tak adanya orang makan daripada bismillah sampai kita alhamdulillah senyap sebab satu meja, satu keluarga. Dan jangan salah faham, makan jangan bercakap, kan setan makan sama. Ini orang tak mengaji. Disuruh bersembang perkara-perkara yang baik, bercakap, ini merupakan satu sunnah yang baik. Sebab isteri dengan suami berbicara, bersembang yang baik-baik depan anak, takkan nak cakap benda yang tak baik. Sembang dengan anak-anak apa berlaku. Ibu, Masya Allah, Allah anugerahkan naluri ibu. Kenapa anak ni sekarang bila bercakap dengan ayah dia tak nak tengok muka? Insya Allah, Farah, orang yang takwa Allah akan beri gerak hati. Kenapa sekarang mama tengok, ajak dia keluar berdua-duaan, me time dengan anak dara kita. Ada apa-apa ke? Sharekan zaman sekarang ni video-video, contohnya rancangan dengar hari tu. Tengok ni kakak, ini cerita orang lain. Bukannya kita nak sangka buruk pada abah, tapi mungkin ia boleh berlaku di mana-mana. Kita tak tahu. Jadi kalau berlaku macam ni kakak, jangan senyap. Sekarang ni kita boleh share ke anak-anak kita. Jangan kata mereka tak ready untuk dapat semua ni, Farah. Sebelum dapat daripada kita ibu dan ayah, yang mereka dah dapat daripada handphone ni dulu. Wallahu. Masya Allah. Ustazah, Puan Maizura, Dr. Maizura saya kira, Rahim berkongsi di laman Facebook. Dia kata, saya doktor di Departemen Pediatrik. Apa ni, buat kanak-kanak lah kan, memang banyak berhadapan dengan kes-kes macam ni. Kadang-kadang boleh ganggu emosi kami juga, tapi itulah realiti dalam masyarakat kita. Jadi bayangkan, ini adalah satu angka yang besar. Dan ustazah, saya ada buat kempen sebelum ni, kempen kesedaran tentang sumbang mahram pada tahun 2018. Malah masa saya berbincang dengan NGO, ada satu kampung ni dekat Malaysia yang seluruh kampung tu majoriti mengamalkan hidup songsang sebegini, di mana mereka menodai anak-anak mereka. Just satu budaya kampung. Kita dengar pun terkejut. Ya Allah, ada kampung macam tu. Maksudnya dah jadi macam penyakit dalam kampung dan komuniti tersebut. Mereka melakukan perbuatan sumbang mahram. Jadi inilah keadaan yang sangat menakutkan kita sebenarnya, yang wujud dalam negara kita di kalangan umat Islam. Dan dari segi konteks ni, ustazah,
apa saya nak lontarkan soalan sebelum kita istirahat, iaitu satu konsep yang Allah bagi, satu SOP yang Allah bagi untuk kepada, kalau bukan ayah, kepada ibu-ibu kita, iaitu daripada surah An-Nur ayat 58 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba kamu dan orang-orang yang belum balik dari kalangan kamu minta izin kepada kamu sebelum masuk ke tempat kamu dalam tiga masa, iaitu sebelum sembahyang subuh dan ketika kamu membuka pakaian kerana kepanasan tengah hari dan sesudah sembahyang isyak. Itulah tiga masa bagi kamu yang biasanya terdedah aurat kepada kamu kepadanya. Kamu dan mereka tidaklah bersalah kemudian daripada tiga masa yang tersebut kerana mereka orang-orang yang selalu keluar masuk kepada kamu dan kamu masing-masing sentiasa berhubung rapat antara satu dengan yang lain. Ini cerita tombol tu ada kaitan rapat, Ustazah, sebab itu adalah di mana ada ruang privasi antara ibu dan ayah bersama dengan anak-anak walaupun zuriat sendiri. Jadi kita dalami SOP yang Allah ajar kita ni, insya-Allah sekembalinya kita nanti. Baik, selamat kembali. Satu yang saya tinggalkan pada anda tadi dengan topik kita ini adalah tentang SOP yang Allah berikan kepada kita berkenaan cara kita bersama dengan anak-anak. Ini anak-anak ni selalu kita berpeluk, kita sayang. Namun ada batasannya juga. Dan Al-Quran sendiri, Allah sendiri yang maklumkan kepada kita kaedah dia. Jadi Ustazah, mungkin kita boleh huraikan untuk tatapan dan pemahaman kita bersama. Baik, terima kasih Farah. Kita rujuk tadi adalah surah An-Nur, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang mungkin terlepas tadi, ayat yang ke-58. Ustazah nak kempen sikitlah Farah sebelum kempen kita berkenaan tajuk ni. Jangan kita baca ayat tu saja. Ayat-ayat sebelum, selepas, macam Al-Anfal tadi, Ustazah sangat merayu, tolonglah baca keseluruhan terjemahan. Jadi kita boleh nampak gambaran kenapa ya Allah sebutkan keadaan demikian-demikian dengan kita. Okey, bila Farah bacakan ayat daripada surah An-Nur yang sangat panjang tadi, ada tiga waktu. Antaranya contoh kenapa Allah dah pesan. SOP Allah ni dah ada lama dah dalam Quran. Sekarang je musim-musim COVID ni baru kita sebut balik perkataan SOP. Boleh pula dah setahun setengah ni kita patuh segala-gala. Minta maaf lah Ustazah sebut perkara ni. Okey, jadi SOP-nya Allah. Ayat yang terakhir hujung-hujung tu dia sebut sebab mungkin di kalangan kita ni ada terpamer aurat. Bila kita sebut ni dalam kuliah-kuliah Farah, ada yang kata takkanlah anak dengan ayah pun ada batasan aurat. Islam ni sangat cantik sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Kalau minta maaf kita sebut benda ni Farah, kalau isteri dengan suami tanpa seurat benang pun boleh menjadi ibadah. Tapi dengan anak-anak, kecilnya kita tatang dia, kita pandang bahagian mana pun seorang ayah adalah merupakan satu tanggungjawab bantu isteri tukarkan pampers anak dan sebagainya. Tapi adakah perkara itu masih boleh ketika anaknya sudah remaja, sudah besar, boleh menguruskan diri sendiri, kecuali ayah-ayah yang menguruskan anak-anak OKU? Ini pun dalam bab OKU berlaku, Farah. Ya, sebab anak tu OKU tak boleh menguruskan diri, tinggal dengan ayah sendiri dekat rumah. Na'udzubillah, tiba-tiba anak ni mengandung. Anak siapa? Anak OKU. Kenapa Allah tak bagi kita memandang keadaan-keadaan yang terbuka aurat melampau? Jadi ada anak-anak muda, kenapa Ustazah saya depan ayah saya kena pakai pakaian yang sempurna? Bukan nak suruh pakai telekong dalam rumah. Ini Ustazah dah marah dan ini Farah. Bukan nak suruh pakai tudung lapuh, bukan. Tapi ada batas-batas. Ibu dan ayah waktu sebelum subuh, kita main masuk berlari ke dalam bilik dia. Anak-anak yang belum faham perlu diberi faham ini bilik privasi ibu dan ayah. Ibu dan ayah ada hubungan yang tak sama macam hubungan seorang anak dengan ibunya. Kan? Inilah sahabat-sahabat muslimin muslimat, kadang-kadang kita kata malulah Ustazah nak cakap pasal seks ni depan anak-anak. Allah yang beri mereka faham. Ini kawasan larangan waktu-waktu sekian. Islam dah mengajar. Tetapi hari ini setelah hidup mewah, rumah kita bukan macam rumah Nabi yang yang tak ada bilik. Itulah sejadahnya, itulah dia bilik solatnya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi rumah kita ada bilik-bilik yang tertentu. Tapi pastikan Islam juga mengajar selain daripada ayat ini, pisahkan tempat tidur anak lelaki dengan anak perempuan pada usianya 10 tahun. Sebab tak payah tunggu 10 tahun, kita tak ajar anak-anak kita tapi mereka dah menonton video-video lucah dekat handphone di tangan masing-masing. Jadi kalau mereka boleh melihat, oh lelaki dan perempuan boleh sampai tahap macam ni, kenapa aku tak boleh try dekat adik perempuan aku? Minta maaf sahabat-sahabat muslimin muslimat, kita duk rasa macam ibu solehah sangat, baik sangat,
Takkan Ustazah kita nak sangka buruk kepada anak lelaki kita sendiri, kepada suami kita sendiri. Pun risau juga kita ketengahkan perkara ni Farah. Nanti lepas ni semua ibu-ibu sangka buruk pada suami, pada anak lelaki masing-masing. Bukan itu niat kita. Tapi terus hidupkan Islam, SOP-nya Allah dalam rumah, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Waktu tengah hari itu adalah juga waktu rehat. Dulu-dulu mana ada orang ada kipas, ada aircon Farah, waktulah nak buka baju dan sebagainya. Dan waktu selepas isyak, malam hari. Ataupun ibu-ibu tolong berterus terang dengan anak-anak. Ibu letih ni Kak Long, Kak Long tolong tengok adik sekejap. Ibu nak minta 10 minit je, tolong jangan bagi adik-adik masuk bilik. Masa itu kita dah masak kepanasan, kita dah nak minta maaf berkemban ke dalam bilik. Anak-anak tak sepatutnya masuk dalam keadaan macam itu. Tolong jaga wahai keluarga Islam. Kita ada tanggungjawab peranan di situ. Ini perintah Allah, bukan perintah siapa-siapa. Okay, tolong patuh. Wallahu'alam. Ustazah, tapi Ustazah, macam Ustazah dalam program dengar tu, budak tu umur 4 tahun Ustazah. Ya. 4 tahun pakai pampers kot Ustazah, pakai diaper lagi, pakai lampin kan. Mana ada aurat lagi, tapi itu yang berlaku. Sebab tu doktor daripada ward kanak-kanak pun maklumkan perkara yang sama. Dalam konteks ni macam mana pula Ustazah? Ya betul, sebab kita tak bicara tentang anak kecil tu. Kita bicara tentang ayah yang sudah cukup akal. Terima kasih Dr. Maizura, anak murid saya ni Farah, selalu Masya ada dalam majlis ilmu, Masya Allah. Selalu ada dalam majlis-majlis ilmu. Kadang Ustazah tanya dia, doktor tak sibuk ke sekarang ni? Kan? Orang yang sibuk boleh dengar majlis ilmu, Masya Allah. Dan beliau berkongsi, ni nak kena tangkap dengan Ustazah ni, kita panjangkan lagi bicara ya, Dr. Maizura. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Sebab kita bicara tentang seorang ayah yang sepatutnya mengasihi tetapi mengkhianati kasih yang sepatutnya Allah bagilah Farah naluri ni. Benih dia kot yang jadi anak ni. Seorang ibu pun bersusah payah mengandungkan. Takkan tak ada rasa kasih kepada anak. Kecuali apabila kita sudah tidak tunduk kepada Allah tetapi kita tunduk kepada hawa nafsu ataupun syaitan. Syaitan ni suka nak mempermainkan Farah kan. Dia penuh dalam rumah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi kalau kita kata Ustazah, sebenarnya dalam rumah saya tu suami ke syaitan. Ada orang yang cakap macam tu Farah. Kenapa jadi macam tu? Sebab yang ini Ustazah percaya bukan orang tak sembahyang Farah. Sebab Bilal dekat surau kot. Jadi kita nak sebut iblis bukan biasa-biasa yang ganggu dia. Luar biasa punya pangkat iblis ganggu dia ni. Jadi Masya Allah Tabarakallah, kita kena sentiasa ibu ayah berhati-hati. Bahawa perkara yang kita nak sebutkan, anak sekecil 4 tahun, apa cerita anak dia Amy, dia angkat bila ibunya tak ada, dibawa masuk dalam bilik tidurnya, diselubungkan. Dan ketika Ustazah interview dia dekat Raudhatus Sakinah tu Farah, dia sebut peliknya ayah dia ni setiap kali dia panggil masuk, kalau dia tidur, dia angkat, diselubungkan. Tak boleh dia nak meronta, yang penting bahagian itu dapat melepaskan nafsunya sahaja. Kemudian kalau dia sihat-sihat tengah main-main ke, dia panggil Farah. Lepas tu dia suruh pergi bilik air, kencing, minta maaf. Sebab apa? Sebab nanti bila dia nak pakai seluar, dah tak bagi, terus angkat pergi bilik. Bukankah ini menggunakan tenaga seorang lelaki yang kuat? Sedangkan anak saat itu, ayah, abangnya ketika itu ada, dihantar ke rumah lain. Maknanya suruh duduk rumah nenek ke, suruh duduk rumah mak saudara lain ke. Jadi dia merajai dalam rumah tu sebagai bukan rajanya seorang ayah yang melindungi, tapi sebagai syaitan yang duduk dalam rumah tu. Anak-anak kita tak pernah nampak syaitan dalam rumah. Tapi kalau begitu bayangkan bencinya. Dan ketika ayahnya meninggal dunia, Masya Allah Farah, Ustazah nak sebut ni tentang orang yang mati, kita takut. Jadi dia kata masa matinya tu saya rasa tak pernah ada anak-anak yang berbahagia dengan kematian ayahnya. Tapi ketika itulah saya paling lega. Sebab dah tak ada dah orang yang macam tu untuk mengkhianati saya. Faham tak maksudnya Farah? Faham Ustazah. Allahuakbar. Okey Ustazah, saya tertarik sekali dengan apa perasaan yang dikongsikan oleh Aini. Sebab maksudnya dia terperangkap seumur hidup dia. Seumur hidup dia sampai si pemangsa tu mati baru dia rasa bebas. Dan kadang-kadang yang merangkap kita ni adalah rasa tidak mahu buka aib keluarga. Dan ramai kata, bila kita bercakap pun kata tak mahu buat laporan sebab tak nak buka aib. Jadi mungkin kita tak faham benar-benar Ustazah. Tadi Ustazah ada sebut di awal tadi. Tapi mungkin kita kena perhaluskan lagi. Apa itu konteks aib dalam Islam? Dan apa itu menjaga keselamatan nyawa kita
maruah kita, Ustazah. Mungkin kita nak rehat dulu ke producer. Ustazah, silakan Ustazah. Baik, sahabat-sahabat, muslimin-muslimat, para penonton, para sebut dah tadi perkataan maqasid syariah. Apa yang paling penting dalam kehidupan beragama ini, banyak level-level yang terpenting, tetapi atas sekali adalah menjaga nyawa. Kalau dah nyawa tak ada, macam mana kita nak cerita tentang iman, macam mana kita nak cerita tentang dakwah, nak cerita tentang agama Allah di atas muka bumi Allah ni. Jadi sahabat-sahabat, ada orang seperti Amy masih hidup, tapi sebenarnya dia dah mati. Mujur dia tak bunuh diri, Farah. Mujur dia tidak, macam mana sebut, tontonlah nanti rancangan dengar, kita akan dengar satu lagi yang Ustazah selalu bahas dengan Farah. Dia sampai jadi nak mewah ni, jadi sugar baby pula. Cerita ni pun akan dibicarakan, Ustazah dah sembang dengan Farah. Jadi maksudnya macam Farah sebut tadi, satu kampung, hampir satu kampung, ini pun dah lama Farah cerita pada Ustazah. Kenapa tak ada pihak yang bertindak untuk melaporkan kepada pihak yang berautoriti? Diorang sebab takut, Ustazah. Macam mana? Diorang takut. Dan ya, autoriti tahu pula. Pun. Sebab tu Ustazah nak merayu ni, kalau ada anak-anak Umi Zai yang menonton pada hari ini. Kalau mak kita tak nak dengar, adik-beradik kita tak nak dengar, kita ada cikgu-cikgu dekat sekolah. Cikgu-cikgu sekolah yang menonton ini bukan bahan sensasi semua bilik guru tu tahu kisah seorang anak. Bukan. Kita ada tanggungjawab dengan Allah. Okey, sahabat Ustazah tadi tak settle di sekolah, dia jadi sebagai orang kampung yang mengadu. Akhirnya bapa tu ditangkap, Farah. Jadi tak terlibat dengan sekolah. Kita ada tindakan, sebab yang ni kita tak boleh, yang ni kita usahakan. Sebab dia hubungi Ustazah dulu, Zain, kau bagi cadangan, macam mana aku nak buat ni, aku tak boleh melalui sekolah ni. Aku kena bantu anak ni daripada aku. Kena, ni lah peranan sebagai orang kampung macam mana. Jadi Farah, yang sedihnya, bapa budak tu sekarang masuk penjara, maknya pula meninggal dunia. Jadi kita nak sebut anak ni pula dah terkontang kanting lah. Dia kata kalaulah bapa dia tak dipenjarakan, ada. Lepas tu Ustazah ni pula dah rasa bersalah. Kalau tak sebab aku buat report dulu, tengok permainan syaitan. Kalau tak sebab aku buat report dulu, bapa dia tak masuk penjara, adalah juga orang yang jaga anak-anak kat rumah. Maknanya dia bukan berakhir kat sini, Farah. Kalau kita bersandar kepada Allah, Masya Allah, Allah maha melindungi. Allah maha tahu apa-apa yang kita tak tahu. Sebab itu anak-anak yang menonton, ibu ayah, kalau kita kata nak jaga aib, nak jaga aib. Amy, dia ada adik perempuan tau. Kami, Ustazah dengan tim dengar hari tu, apa yang berlaku kepada adik-adik perempuan dia. Wallahualam, kita tak tahu. Bukan kita nak bersangka buruk, tapi kalau kita simpan lagi manusia macam ni. So kita mengadu ada pihak-pihak tertentu. Dan Amy sangat bijak, Farah. Macam mana dia buat menghubungi Raudhatus Sakinah. Dia berbeza dengan remaja lain yang dihantar oleh ibu ayahnya ke situ untuk memulihkan akhlak. Tetapi Amy, kata Umi Rose hari itu bersembang dengan kami, dia email, dia cari semua di hujung jari, sayang-sayang anak-anak Umi Zai yang menonton, Masya Allah. Di hujung jari, macam mana nak pulihkan, dia nak kembali ke jalan Allah. Dia tak nak hidup dalam trauma yang begitu. Now dia dah belajar macam-macam, dia sedang dalam proses nak memaafkan. Sebagai manusia bukan mudah. Sampai Farah cerita tadi, tidur dengan air mata. Ini kesan-kesan daripada perkara yang seperti ini. Bukankah sebenarnya kita telah membunuh orang sebelum datang ajalnya? Dia malu nak hidup bermasyarakat. Dia malu nak ceritakan keadaan diri dia kepada anak-anaknya. Siapa nak buka aib ni? Jadi bersama Tiga Al-Hijrah, Ustazah kata, adakah kita ni menjadi manusia yang membuka aib orang lain? Kita cuba untuk sebarkan perkara ini mengikut kebenarannya, Farah. Sebab kalau kita tidak bertindak, bayangkan apa lagi rentetan peristiwa. Kalau mengandung, ada anak, anaknya pula nak dikahwinkan dengan siapa, hatta adik-beradik sendiri, satu benih. Masya Allah, sebab itulah Islam cukup menjaga perkara ini. Bukan kita nak mengaibkan, tetapi kita nak beritahu ini jenayah yang mesti kita blok, kita hijab, Farah. Jangan perkara ini berlaku bertebaran, berluasan. Kalau dah satu kampung berlaku, apa cerita, Farah? Tak ada ketua kampung ke? Tak ada imam masjid ke? Allahu Akbar, minta maaf kita terpaksa sebut benda ni. Wallahualam. Baik Ustazah, saya tertarik untuk saya kongsikan satu perkongsian di Facebook. Assalamualaikum, saya Puan Ina, bukan nama sebenar. Memang betul menjadi mangsa rogol ni memang yang amat tertekan. Apatah lagi dari usia 5 tahun. Ya Allah, Puan Ina ni, ya Allah, saya minta maaf kat Puan Ina sebab Puan Ina terpaksa lalui satu pengalaman yang cukup menakutkan, cukup memeritkan.
Ditambah lagi seolah-olah macam permainan. Bila dah besar baru tahu kenapa aku jadi tekanan dan ketagihan. Saya cakap, bantu aku Allah. Tak nak zina, tak nak jadi macam ni, betul-betul tekanan. Syukur saya telah pun berkahwin tapi masih berlaku tekanan itu dan trauma. Ada artikel yang saya baca di akhbar yang dilaporkan oleh PDRM, data yang kita dapat ni bukanlah data, ya, data adalah data berdasarkan orang lapor. Tapi didapati bahawasanya ataupun dianggap bahawasanya majoriti cases khususnya berkaitan sumber mahram tidak dilaporkan. Mungkin mencecah 90%. Itu adalah satu angka yang cukup besar. Dan hakikatnya, saya kira kita dapat lihat perkongsian-perkongsian demi perkongsian, bila isu rogol oleh orang asing, dia walaupun sekali je kena rogol, pasti ada tindakan oleh seluruh ahli keluarga mangsa mendapat full support. Tapi kenapa dalam konteks isu sumber mahram ni tak dilaporkan? Mungkin saya tengok kat sini ada yang macam kata, ya ke? Mungkin bukan seluruh kampung, mungkin majoriti. Dan ini adalah yang saya dapat daripada NGO. Wallahu'alam, kalau NGO tak tepat, tak tepatlah maklumat ni. Tapi saya percaya orang yang saya berdiskusi pada tempoh hari adalah mereka yang mempunyai credibility. Jadi mereka dapat maklumat untuk membantu masyarakat tersebut. Namun itulah Ustazah, paling kesian ialah sumber mahram ni dia bukan kena rogol sekali. Dia kena rogol berkali-kali, berhari-hari, bertahun-tahun. Malah kes yang kita dapat beberapa tahun lepas tentang seorang anak yang disodomi oleh ayahnya yang sampai berkali-kali dan dilakukan buat pertama kalinya di Mekah sewaktu umrah. Unbelievable, unbelievable. Dan Ustazah, kita nak rehat seketika. Kita nak lontarkan satu soalan. Soalan kepada para pada ustazah dan untuk tatapan para penonton sementara kita kembali nanti, iaitu terkadang kita semua nak mahu menyembunyikan masalah dalam keluarga kerana takut dengan kata-kata orang. Orang kata kita ni tak pandai jaga anak. Anak kau Lia ni sebab kau tak pandai jaga anak kau. Dan ini benar-benar ramai yang bercerita kepada saya sebegitu. Kita jawab soalan ni ustazah sekembali kita nanti, insyaAllah. Tahu tak siapa yang bagi tahu kat Farah? Sebenarnya bukan NGO, sebenarnya JKM. Sebenarnya PA kepada Wan Azizah masa dia memegang KPWKM. Cuma Kak Farah tak cerita dia je sebab tak nak create kontroversi. Tapi benda ni benar dekat berlaku kat Perak. Kasih yang dikhianati, satu topik yang cukup sukar dan tak selesa untuk kita bincangkan. Tapi kita tak ada choice, kita terpaksa bincangkan pada hari ini. Kerana ia menular dalam masyarakat kita. Orang kata, awak kat masyarakat kita je macam ni. Tak, dia berlaku di seluruh dunia, di pelbagai masyarakat. Tapi kita di TV Al-Hijrah, kita kena uruskan urusan ummah kita. Dan insyaAllah di bersama dengan saya di Skype, Ustazah Muzainah, saya lontarkan soalan sebentar tadi. Iaitu kadang-kadang kita ni takut nak buat tindakan. Mak ayah ni takut nak buat tindakan sebab nanti orang kata, lah, hang tak pandai nak uruskan keluarga, sebab tu anak-anak jadi macam ni. Sebab itulah family jadi porak-peranda sebegini. Silakan Ustazah. Ya Farah, Ustazah mendengar apa yang Farah cakap, hang tak pandai jaga keluarga sebab tu anak hang porak-peranda macam tu. Kita sebut terima dulu, telanlah ia walaupun pahit, kalau pahitnya ubat itu boleh menyembuhkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebab maksud Ustazah apa Farah? Kita sakit, kita mengadu, kita ingatkan, kita mengadu kepada adik-beradik kita, mereka boleh kesian dan bantu kita untuk menyelesaikan masalah. Yang buat anak dara kita jadi macam tu adalah bapaknya sendiri. Okay, kita mengadu sama ada sebelah suami kita ataupun sebelah kita yang paling dekat, yang paling hampir, yang paling beramanah.
Bukan mengadu dekat makcik-makcik bawang ni Farah. Okay? Nanti akhirnya kita nak sebut ustazah kalau nak sebut dalam kerja-kerja dakwah ni. Banyak je cerita macam Farah sebut tadi, kampung sekian. Bohonglah kalau setiap kampung, dalam kampung tu mesti ada. Bohong kalau semua. Tapi kalau majoriti ustazah percaya. Sebab yeah. di kampung contoh Farah, kita perhatikan rumah, jarak rumah yang jauh-jauh tu. Sebab kebanyakan mereka bercerita ni, jiran tak dengar jeritan. Okay? Rumah tu memang kita pandang pun minta maaf, kata eh takutnya kawasan rumah ni macam sunyi je. So kita duduk dalam keadaan situasi macam tu. Kalau di KL pula, tembok di dinding rumah kita tu, siapa nak dengar? Jadi sahabat-sahabat muslim-muslimat, kita mengadu kepada pihak yang sepatutnya. Paling dekat dengan kita sebenarnya adalah guru-guru agama yang kita percaya. Sebab pengalaman Ustazah Farah, dia kata ustazah tak ada seorang pun tahu dalam keluarga saya. Ustazah saya nak, kita insyaAllah kita ada link. Farah lawyer, ustazah pendakwah. Macam mana kita nak duduk dalam satu grup, macam mana nak tolong? Ustazah duduk dalam grup ustazah-ustazah satu Selangor, Farah. Kita letakkan ada satu kes ni tak pernah bercerita siapa, tapi ustazah cuba minta dia telefon pihak ni, telefon pihak ni. So kita dapat penyelesaian. Jadi jangan mengasingkan diri. Ustazah pesan, dengan satu masalah yang berlaku tu, jangan mengasingkan diri. Seperti Amy, dia email kepada Raudatul Sakinah, tiba-tiba mereka rasa bertanggungjawab, aku kena jumpa budak ni. InsyaAllah, bila kita benar-benar minta tolong dengan Allah. Ha, siapa yang Puan Ina tadi mesej kepada Farah menyatakan apa? Sebab dia jadi ketagih. Ini yang berlaku kepada Amy juga, Farah. Kan kita tak nak perkara ini berlaku, dosa demi dosa demi dosa. Kalau kita dimatikan Allah dalam keadaan dosa demikian, subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab itu kalau kita nak kata demi nak menjaga aib keluarga, kita patut hidup atas muka bumi. Allah mengambil seluruh nikmat yang Allah berikan free of charge. Kenapa kita nak malu dengan manusia yang tak memberi kesan apa-apa pada kita? Kita patut malu dengan Allah. Syaitan tu dalam rumah aku, ya Allah, kenapa aku nak bela dia? Kenapa aku nak biarkan dia? Dan bukan tugas kita nak tulis kat Facebook kita, suamiku mengkhianati anak sendiri, tak? Inilah penyakit orang sekarang ni, media sosial, takut dikecam oleh manusia lain. Yang baik-baik kita kongsikan, tapi yang buruk ni kita simpan, kita tak sedar dia dah bernanah. Yang akan meratah anak kita sendiri, nak membina rumah tangga, keluarga masa depan. Kita tanya kepada Amy malam tu, kalau nak berumah tangga, dia tak jawab sampai kesudah, kalau para penonton sedar. Sebab dia tak yakin dengan kehidupan dia sendiri. Dan Izwan malam tu memulakan dengan apa? Masya Allah, 9 daripada 10 orang anak-anak Melayu Islam telah mula ketagih dengan seks. Tak ngeri ke Farah? Ustazah tak lena tidur dengan semua ni. Macam mana kita nak bantu? Sebab itulah perkara macam ni, kalau kita biar dan biar, daripada berdarah, dia akan bernanah. Bahkan akan mati seorang manusia ini sebelum ajalnya, mati jiwanya. Macam mana kita nak bangkitkan dia sebagai orang yang bermanfaat di sisi Allah? Ya. Itu yang kita sebut. Ustazah, saya tertarik nak kongsikan lagi perkongsian Dr. Maizura Rahim. Apa yang Ustazah katakan itu tepat, Ustazah. Ya Allah, moga kita ni berada di jalan yang lurus. Namun, apa yang kita tengok, apa yang Puan Dr. Maizura kongsikan, studio Ustazah sendiri, ialah dia kata, ya betul, ramai ibu bapa yang refuse buat report, tak mau buat report. Tapi kami pengaman perubatan akan tetap buat report walaupun ibu bapa refuse, kerana ada undang-undang di bawah Child Act. Dan sebenarnya Ustazah, inilah hakikatnya. Macam kita tengok kat sini, ramai kata report, 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 mesti kena report. Masa saya buat 2018, kempen kesedaran isu ini, memang sebagai latar belakang yang ada perundangan, kita semua fikir macam, okey, kita create awareness untuk orang report. Tapi bila kita menyantuni survivors, 99.99% tak mau report. Inilah hakikatnya, kerana pelbagai faktor yang terlibat, macam-macam isu. Dan sebenarnya kita nak pergi ke fasa satu lagi, iaitu selalunya yang tengah kena abuse, mereka selalunya akan ada juga motivasi untuk report. Tapi mereka yang dah dewasa, dah tidak bersama dengan pemangsa, mereka selalunya nak move on. Jadi bagaimana pula untuk fasa mereka yang dalam sebegini, yang mereka tidak mahu report? Mereka nak move on. Bagaimana mereka nak mengubati jiwa mereka, mengubati hati mereka, emosi mereka? Bagaimana, apa SOP yang Allah bagikan? Allahu Akbar. Kita dah penghujung ke ni Farah? Sebab ada sikit lagi soalan, beberapa lagi. Minta maaf, Ustazah hilang fokus sikit. Sebab apa Farah?
menderu-deru mesej messenger masuk dekat handphone Ustazah, mengganggu pandangan, menceritakan pengalamannya masa kecil. Allah, sampai keluar Akbar daripada rumah lebih awal walaupun mak tak bagi, mak ingatkan kita nak kerja awal sebenarnya. Ustazah terbaca jugalah sikit-sikit walaupun Ustazah belum buka. Ya Allah Tuhan, Allahu Akbar. Kalau kita tak nak report, kita kata kita ada cara untuk menyelesaikan diri sendiri. Kita tak ada lain sayang-sayang sekalian. Kita ada Allah. Okay, Ustazah nak sebut Farah dalam buku yang dah lama Ustazah tak bawa ke TV Al-Hijrah, buku Ustazah, Angan-angan ke Firdausi ni, pada muka surat 120 ramai yang ada. Ustazah tuliskan pesan Ustazah, ayuh menjadi orang yang takwa, balik kepada ayat tadi. Ini SOP yang kita nak pegang. Eh, kita kata bapak kita sendiri kot Ustazah, takkan kita nak cerita ke orang. Abang saya sendiri kalau dia kena tangkap penjara, sedangkan nafkah keluarga ni abang saya tu sekarang ni sebulan RM1,000 bagi dekat mak membesarkan adik-adik sekolah. Ini banyak sangat alasan kenapa tak nak report. Baik, jauhkan diri anda daripada lelaki-lelaki yang demikian. Ibu-ibu kalau terpaksa, ya Allah Ustazah, macam mana jahat dia tetap suami saya, siapa nak menafkahi kami kalau dia dipenjarakan. Ini berlaku wahai para penonton. Jadi tolong cari macam mana anak perempuan kita, contoh nak dihantar ke asrama, jumpa sebulan sekali, kita sanggup cuti Sabtu Ahad tu, jangan pergi kita sebagai guard ke. Ini kebanyakan, minta maaf, yang berlaku bukan di kalangan orang-orang yang ada rumah bilik sendiri, ada pembantu rumah dalam rumah, bukan para. Kebanyakannya adalah golongan yang memang abdu'afa, golongan lemah yang patut kita bantu. Macam mana Ustazah, saya terpaksa bekerja, saya kerja sebagai guard je, Sabtu Ahad pun saya kerja. Jadi cuba kalau waktu anak balik daripada asrama, ajak sekali kawan dia duduk dengan kita, nanti-nanti masakkan sedap-sedap. Cari jalan supaya anak kita tidak berseorangan. Kerana pada takwa itu Ustazah letakkan ti takutkan Allah semata-mata. Dalam buku Ustazah tu Farah, Ustazah tulis, tak tahu kenapa Ustazah teringat nak sebut SOP ni, takutkan Allah semata-mata. Walaupun bapak kita yang beri nafkah kepada kita, suami kita yang beri nafkah kepada anak-anak. Okay, takut Allah. Sebab jelas dah melanggar perintah Allah. Okay? A, Allah matlamat utamanya. Segala diserahkan kepada Allah. Aku dah jadi macam ni. Amy hampir membunuh diri dalam penceritaannya. Sebab apa guna alang-alang aku rosak, biarlah aku rosak seterusnya. Sebab tu akhirnya dia jadi ketagih seks, Farah. Setelah dia mempunyai bekerja, mempunyai kawan lelaki kan. Mujur Allah sangat sayangkan Amy untuk dibawa ke TV Al-Hijrah bercerita dengan kita. Dan dia sekarang ni Masya Allah, orang ramai tanya Ustazah, tu suara dia ke yang baca Quran last episode tu Ustazah? Ya, suara dia. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita tengok kemudian Q, Quran, panduan kehidupannya. Kita kata Islam ni sampai orang nak masuk bilik waktu-waktu mana yang Farah baca dalam surah An-Nur tadi pun ada. Ada mesej-mesej Allah sebab Allah ciptakan kita. Cuma kita hanya sibuk mengaji, kita tak sibuk mengkaji. Sedangkan nak mengkaji Al-Quran ni ada dalam majlis ilmu hari-hari. Okay? W, wanita dikasihi oleh lelaki, lelaki dihormati oleh wanita. Ini konsep dalam Islam. Kita bukan nak apa-apa dalam hidup ni. Sebagai orang lelaki, tugasmu sebagai kawam, tolong sayang wanita. Macam mana pun sahabat-sahabat, perempuan tolong hormat kerana lelaki itu adalah ketua kita. Dan A terakhir, agama Islam dijulang walau di mana ia berada. Kita selama ni tidak udkhulu fisilmi kafah, tak masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Sebab tu Farah, kita terkapai-kapai dalam kehidupan. Wallahualam. Ustazah, dalam perbincangan kita pada pagi ni ke Ustazah, Ustazah bagi banyak panduan macam mana kita nak menguruskan keadaan dalam seumpama ini. Okey, dan banyak yang kita bincangkanlah berkenaan anak gadis kita. Namun hakikatnya ada juga kes yang melibatkan ayah meliwat anak lelaki sendiri. Dan ini saya pernah dapat maklumat sebegini. It's unbelievable, Ustazah. Rasa saya terpaksa kongsikan sebab saya pernah mewawancara seorang seorang lelaki ni, tapi dalam konteks yang lain, dia bukan yang dalam kes ini, dia tidaklah diperlakukan sebegitu oleh ayahnya. Cuma pesanan dia kepada saya ketika itu, masa tu saya kata, tuan boleh tak kongsikan kepada saya, saya nak jadi mak satu hari nanti, masa tu saya tak ada anak lagi lah, apa you nak, what is your advice? So dia kata, selalu ibu bapa jaga tempat tidur anak perempuan, tapi ibu bapa terlupa
dengan siapa anak lelaki mereka tidur. Dan ada yang DM saya sewaktu saya buat kempen tu ialah seorang ibu yang anaknya dirogol, bukan dirogol, diliwat oleh suaminya sendiri, bekas suaminya sendiri. Dan trauma dia, kata, Farah, sakitnya hati ni sebab anak saya seorang anak yang ceria, seorang anak yang bijak, seorang anak yang amazing. Tapi bila dia diperlakukan oleh ayahnya sebegitu, dia berubah terus personaliti dia menjadi orang yang pembenci, yang depresi, yang mengurung diri dalam bilik. Malah bila dah makin besar tu, anak dia pernah sekali ternampak seorang lelaki yang wajah seolah-olah ayahnya sendiri. Dia terus jadi depresi yang sangat teruk. Jadi Ustazah, dalam konteks sebegini, bagaimana kita nak mengendali keadaan ini? Bagaimana kita nak uruskan pula anak-anak lelaki kita? Tadi kita dengar SOP dengan anak perempuan, pakaian dan sebagainya, anak lelaki kita ni. Allahu Akbar, Farah. Rasa macam putus jantung sekejap. Ustazah pula, Masya Allah, mata terjeling kepada wasiat-wasiat yang Ustazah tak percaya orang-orang ini mengakui dia pun dulu menjadi mangsa. Masya Allah, Ustazah tak sabar nak buka handphone Ustazah, Farah. Dan apa yang Farah sebut ni, baru malam kemarin Ustazah tak sempat jawab lagi, seorang isteri sangat terkejut apabila suaminya mengakui mempunyai boyfriend lain. Faham? Mempunyai kekasih lain, suaminya, Farah. Jadi Ustazah, bila saya tengok dekat handphone tu, kata-kata manis sebagainya tak pernah keluar pada saya, tapi dia sedang bercinta dengan lelaki lain. Apa berlaku ni, Farah, dalam kehidupan kita? Ustazah sangat takut sebab nanti kita juga termasuk yang ditanya oleh Allah. Farah ada peranan, Ustazah ada peranan, TV Al-Hijrah ada peranan. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, bukan tujuan TV Al-Hijrah pada pagi ini untuk meletakkan berburuk sangka sesama manusia. Semua orang kita tak boleh percaya. Tapi cuba tengok kesan apa yang anak DMI, responden rancangan dengar malam kemarin, dia sebut, saya kesan dalam hidup yang paling utama masa Ustazah interview dia, Farah, Ustazah sangat terkejut dan Ustazah kata, aku tak boleh nafi benda ni berlaku. Dia kata, saya tak boleh percaya dengan semua orang. Kalau bapa saya yang sepatutnya melindungi saya boleh melakukan sehingga ke tahap itu, apatah lagi orang lain. Farah, kita tak nak masyarakat yang macam ni sebab Islam tak bagi kita bersangka buruk sesama manusia. Tetapi ibu dan ayah, tolong perbincangan demi perbincangan, patutlah apa ni, komunikasi yang baik itu insya-Allah adalah penyelesai. Okey, jadi kalau kita sebut contoh ibu ayah yang berpisah, anaknya tu dibawa, anak lelaki, contoh kes macam tadi Farah, dibawa oleh ayahnya. Kita memang kena beri hak penjagaan, lawatan. Tapi jenis yang macam mana? Ustazah percaya di pihak, di bahagian undang-undang sendiri ada, kalau ibu ni mengadu, apa bukti kesan daripada anak ni sekolah rendah dah boleh buat keputusan sendiri. Kenapa tak nak ikut ayah? Sebab hari tu malam pertama saya tidur di rumah ayah, ayah melakukan perkara-perkara macam ni. Dan anak-anak lelaki pun sudah dibekalkan oleh Allah, ada di dalam hati ni sebagai, ialah mereka ni sebagai bakal-bakal pemimpin rumah tangga, khususnya Farah, dah ada dah ego dalam hati tu. Kenapa nak cakap dekat mak? Mak pun bukan boleh tolong apa-apa. Jadi tak ada peranan lain lah, Farah. Kalau kita nak sebut, ibu tadi boleh kata anak saya sepatutnya ceria tapi kenapa dia jadi macam tu? Okay? Tolonglah ibu-ibu, jangan tinggalkan anak-anak kita bercerita dengan orang yang tak sepatutnya, kawan-kawan remajanya. Bahkan padan muka kan, kau balik rumah bapa engkau pun tak guna, baik engkau duduk dengan kami, akhirnya terlibat dengan dadah, pecah rumah dan sebagainya. Benda akan jadi besar dan besar lagi. Jadi berat pikulan kita ni. Tak mesti ibu-ibu yang bekerja takut nak tinggalkan rumah lepas ni. Suri rumah pula merasa selamat. Akulah ibu yang paling solehah sekali. Rupa-rupanya dalam bilik berlaku sesuatu kita tak tahu. Itulah dia, Farah. Wallahualam. Ustazah, kita sudah sampai di penghujung rancangan, Ustazah. Ustazah, ada apa-apa yang nak pesan dalam secara ringkas? Masya Allah, kepada mangsa, Ustazah percaya dalam penonton ni, kalau tidak tak ramai orang mesej Ustazah ni, kan? Kalau kita mangsa, kembalilah kepada Allah Al-Ghaffar, Allah Al-Afu. Kita sebut nama Allah ni, Farah. Kita tahu baiknya Allah, Maha Rahman, Maha Rahim. Kita tahu Allah pengampun, Allah pemaaf. Sampai bila? Sampai bila kita tidak mahu memaafkan orang yang buat kejahatan kepada kita? Memang berat. Tapi kalau dah jadi arwah macam ayahandanya Amy, kan, apa dengan berat hati. Ustazah dapat rasa malam tu, Farah, semua dia cerita daripada hati kecuali perkataan dia memaafkan ayahnya. Ustazah rasa dia masih berat nak sebutkan. Okay, Ustazah dapat rasa. Jadi kita minta kepada Allah yang Al-Afu, pemaafnya Allah ini, dia tak macam kita.
aku boleh maafkan dia tapi aku tak boleh lupa apa yang dia buat pada aku. Jadi kita minta kekuatan daripada Allah. Datang rasa tu, la haula wala quwata illa billah. Jangan berlaku lagi kepada orang lain, ya Allah. Jadi bila kita sebut masalah demi masalah, ibu-ibu yang anaknya menjadi mangsa, Ustazah selalu sebut ni dalam TV Al-Hijrah, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ini yang berlaku, aku tak percaya ya Allah, tapi sekarang aku serahkan semua urusan diriku pada engkau. Dan jangan duduk diam ibu, betapa kita kena bergaul, kita mencari circle yang bagus, bukan untuk bercerita kepada semua orang, tapi cari orang yang paling beramanah untuk bantu kita. InsyaAllah orang yang amanah, dia dikelilingi ramai orang, dia takkan bercerita. Ustazah sebagai penceramah biasa bercerita hal-hal begini, tapi sampai sekarang kalau orang PM tepi, Ustazah bercakap pasal siapa tu? InsyaAllah namanya tetap akan dilindungi. Wallahu'alam, semoga semua kita dijaga oleh Allah Al-Hafiz. Assalam. Tolong kenali Allah sebab Allah tak pernah tinggalkan kita. Wallahu'alam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kafiran Ustazah. Terima kasih di atas perkongsian. Satu perbincangan yang menyeluruh, insyaAllah. Peranan kita sebagai ibu bapa, peranan kita sebagai masyarakat, dan kalau kita ni sebagai mangsa, bagaimana kita nak menguruskan kes dan menguruskan emosi. Jazakillah, dan saya minta maaf kepada para penonton sekiranya topik kita pada hari ini agak berat. Tapi topik ini harus kita bicarakan sebab ia tidak boleh didiamkan lagi kerana ia berlaku sama ada kita suka ataupun tidak. Dan insyaAllah dengan ilmu kita dapat mengurus keluarga kita dengan cara yang terbaik. InsyaAllah kita nak pergi ke jannah, kita nak bina syurga di rumah, kita nak bina rumah di syurga, kita nak masuk satu family dalam syurga. InsyaAllah, insyaAllah itu komitmen kami di TV Al-Hijrah. Baik, kita rehat seketika para penonton semua. Kita akan kembali selepas ini. InsyaAllah.